Oke sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sob di channel Joran Jadul, Jojad. Oke, untuk kali ini kita mau bikin racikan umpan bersubsidi murah, umpan ikan mas dadakan untuk siang dan malam. Oke, yang kita perlukan di sini ada Raja Sero serbuk pelet, Raja Sero. Ada ya juga yang bilang Raja Sero merah. 313 salmon jagung, jagung salmon. Terus Raja Sero kuning. Terus sunbel. Empat macam ini aja. Oke, kita mulai. Oke, sob yang belum subscribe silakan di-subscribe dulu channelnya Joran Jadul alias Jojad. Oke, kita potong dulu Raja Sero serbuk. Ini segini 5.000. Jadi untuk bisa beberapa kali pakai. Oke, kita mau mancing malam nanti. Ini cukup 1 sendok makan full. 1 sendok makan full. Terus itu 313 jagung salmon dari jempol, merek jempol. 313 kita kasih 1 sendok makan full juga. Oke, diaduk. Terus kita tambahkan air hangat sedikit sedikit demi sedikit biar enggak terlalu encer racikannya. Terus diaduk biar rata. Kalau serasa masih agak belum bercampur, kita kasih air lagi sedikit. Diaduk lagi. Terus sampai merata. Oke sob, jadi umpan ini bersubsidi. Saya bilang bersubsidi karena umpannya ini nggak mahal, cukup Raja Sero serbuknya 1 sendok harga 5.000 untuk beberapa kali pakai. Jadi takarannya kalau misalkan sobat-sobat mau pakai banyak tinggal nambahin aja. Tambah air lagi dikit. Terus diaduk. Nah, udah enak nih, kentelannya udah pas. Jadi umpan ini bisa untuk dibikin dadakan. Di umpan dadakan siang dan malam. Ini Raja Sero kuning kita pakai separuh. Jadi kalau sobat-sobat mau pakai Raja Sero merahnya 2 sendok, berarti ininya Raja Sero kuningnya 1 bungkus. 1 bungkus 4.000. Diaduk biar bercampur dulu. Terus diaduk. Ini kayaknya kurang air, ini kasih air lagi dikit. Nah ini udah kayaknya udah cukup nih.
Kalis, udah kalis. Kita tambahkan deho. Deho cukup 1 sendok makan aja. 1 sendok makan itu untuk harga kira-kira 2.000 kalau beli ketengan, atau 3.000 ya. Jadi ini untuk ikan 1 kilo 3 ekor atau 4 ekor atau 5 ekor masuk umpan ini. Cukup ya, tinggal nambahin deho atau nggak ada deho, sunbel boleh, atau kalau ada sisa pindang, pindang yang mentah mau pakai pindang bisa. Ini saya pakai sunbel yang kecil. Harga 11.000, bisa untuk 4 kali pakai ini. Ditakarannya cukup 1 sendok makan full. Untuk ikan yang sekilo 3 atau 4 ya. Kalau untuk ikan sekilo 5 atau yang kecil-kecil bisa tambahin dehonya 2 sendok makan. Kalau sobat-sobat semua mau pakai kroto lebih bagus, mau pakai kroto. Cuma kebetulan saya lagi sekarang nggak pakai kroto ini. Dan sebaiknya kalau pakai kroto yang udah disimpan di kulkas, sebaiknya krotonya disiram dulu pakai air panas. Ditiriskan, jadi dibuang dulu airnya, ditiriskan baru dicampur sama adonan. Jadi kalau sobat-sobat mau pakai kroto boleh, lebih bagus. Oke sob, ini udah pas racikannya, kita lanjut ke kolam. Entos, kan entos. Double sob, aduh sob, umpan bersubsidi sob. Ini penyukaan lah.